Baik, kembali bersama kami dan di studio Terengganu FM. Nampaknya faktor-faktor keselamatan lebih diperketatkan kini kerana pengacaranya pun memakai helmet motor. Ya, kita tengok. Ini adalah satu benda yang sangat rare. Kita bersama dengan DJ CD akan berkongsi berkenaan ikon pemotoran Terengganu. Silakan. Bro, kenapa pakai helmet ni, bro? Baik, jadi apapun kekal terus bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Ini sebenarnya kita bawakan vroom, 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 vroom. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang terus menonton kami di Selamat Pagi Malaysia. Dan insyaAllah hari ini cukup istimewa. Kalau anda lihat saya punya pakaian, saya punya suit yang dikenakan oleh penerbit kita pada pagi ini di Terengganu, Rizalim Haji Muhammad, yang menginginkan saya berpakaian seperti seorang pelumba di jalan raya yang halal kiranya. Baik, apa pun sebenarnya pada waktu ini kita nak ceritakan tentang kejayaan. Dalam kejayaan akan membuat sesuatu penampilan. Sebelum itu akan dibuat satu latihan dan juga akan digayakan dengan satu struktur mental dan juga kemampuan fizikal yang cukup-cukup istimewa untuk kita mencapai sesuatu tahap yang membanggakan. Ini yang kita bawakan. Kejayaan luar biasa yang telah pun diperoleh oleh dua anak muda di negeri Terengganu ini yang berbakat besar, iaitu Hakim Danny Ramli dan juga Kabil Irfan Azlan di atas lita di peringkat antarabangsa pada tahun ini mendapat pengiktirafan apabila diangkat sebagai ikon pemotoran Terengganu 2022. Untuk mendapatkan title ini ataupun gelaran ini, sebenarnya kita perlu tengok juga, kita perlu rujuk apakah kejayaan-kejayaan yang istimewa yang membolehkan mereka ini dinobatkan sebagai ikon pemotoran di negeri Terengganu. Dan apa yang kita nak bawakan pada hari ini, istimewanya kejayaan-kejayaan yang menjadi anak Malaysia yang pertama yang telah pun menduduki podium ATP yang kita dapatkan Asian Talent Cup ATC sebenarnya bagi tahun 2022 ini. Dan anak muda yang digelar sebagai Hakim Danish Ramli ini telah pun berjaya membanggakan bukan sahaja negeri Terengganu tetapi membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia yang menjadikan anak muda yang pertama menduduki podium di sana. Dan selain gelaran ikon pemotoran Terengganu ini juga, kedua-dua dia diberikan ganjaran berupa insentif RM5,000 setiap seorang. Dan metik ada satu cerita ataupun bahan berita ini, insentif itu diberikan kepada Hakim Danish dan Kabil Irfan ini bagi meraihkan kejayaan mereka mengharumkan nama negara, nama negeri di sukan pemotoran di pentas dunia. Dan yang kita ingin kongsikan juga pada waktu ini, Hakim Danish Ramli berusia 15 tahun ini mencipta sejarah apabila dinobatkan sebagai pelumba pertama Malaysia merangkul gelaran juara keseluruhan kejuaraan Idemitsu Asia Talent Cup ATC bagi tahun ini juga. Dan apa yang menariknya, insentif yang diberikan itu agar mereka akan terus mempertaruhkan gelaran ini dan juga terus membawakan mandat ini ke arena-arena yang seterusnya. Dan istimewanya, yang apa yang diberikan menggembirakan kepada semua ataupun kedua-dua penerima anugerah ini ataupun penerima gelaran ikon pemotoran Terengganu ini, mereka akan diberikan dengan RM50,000 bagi kelengkapan motosikal ataupun pacuan yang mereka gunakan bagi menyaingi pelumba Eropah dan Asia yang jauh lebih berpengalaman. Dan insyaAllah sukan motosikal lasak yang diminati Terengganu dan terdapat trek di setiap daerah dibawakan dikendalian oleh kelab motocross selain penglibatan pihak persendirian yang sangat aktif. Dan kita harapkan itu yang menjadi satu daya penarik di negeri Terengganu, kejayaan-kejayaan yang luar biasa bukan saja dari segi akademik tetapi dari segi permotoran di peringkat antarabangsa juga. Itu bawa kita bawakan brum-brum dari negeri Terengganu. Kita kembali bersama-sama rakan kita di studio Selamat Pagi Malaysia, Terence dan Raja Sofi. Jom kita pergi right sekarang. Wah, memang jom kita nak gira nanti tak ada pengacara hari ni. Ini siaran paling selamat di Malaysia. Ya. Okey.
Okey, dan terus tak boleh nak cakap. Okey, para penonton. Itu dia kami bawakan kepada anda. First time kami bawakan pakai topi keledar di dalam konti. Mungkin faktor keselamatan. Saya rasa kalau kita buat, dia okay. Lain lah. Tak boleh bercakap kot. Kan? Dia kena buka macam itulah. Tak apa. Tak apa. Sophie, kita